Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Traveling CEO. Wow. So guys, hari ini guys, korang semua berada dalam rancangan TDTS. Tak dapat turun stadium. Okay guys. So guys, perlawanan malam ni perlawanan semi final yang pertama melibatkan pasukan Sabah menentang JDT yang berlangsung di Stadium Likas. Okay, untuk game pada malam ni, aku tak dapat nak away day. Yelah, kalau ikutkan, kalau ajak pergi mana-mana, memang aku nak aje. Sebab aku suka travel, tapi aku tak dapat nak turut serta dengan geng-geng GC supporters. Jadi apa yang aku mampu adalah dengan kirim gambar je lah kat member. Acah-acah macam ada kat stadium kan, padahal tak pergi pun. Alright guys, tanpa membuang masa, kita jump into the game. Okay, Seawal minit ketiga, percubaan jauh yang kencang daripada Bergson hampir-hampir nak gol, tapi tak gol pun. Sebab boleh kira bola tu off target lah. Short off target. Memang Damian Lim masa tu memang betul-betul dah kasih terbang habis lah tu. Dan pada minit ke-17 free kick yang Sabah dapat Badrul Bhatia ambil, dia terus hantar ke Pak Tesu. Dapat kat Pak Tesu, dia tanduk. Bola tu aku tak sure sama ada Fariza Malias dia save ataupun bola tu terkena tiang. And then bola tu jatuh betul-betul dekat depan kawasan gol tu. Dan tandukan susulan yang berjaya dibuat oleh Taiki Kagayama berjaya diselamatkan Farizal. Dan pada minit ke-21 pula guys, hasil hantaran lintang daripada Corbin Ong di sebelah kiri padang dia hantar. And then bola tu tepat sampai ke Bergson, dan Bergson berjaya tanduk guys. Dah dapat tanduk gol pula tu, tapi apakan daya, offside pula Mamat Noor. Aduhai. Lepas tu dia boleh pula pergi kat red marah-marah. Padahal offside, tapi nak buat macam mana kan, dia pun bukan yang nampak kan. Kau kalau jadi player pun bukan yang kau nampak kau offside ke tak kan. Dan pada minit ke-26 pula guys, percubaan kencang daripada Bergson yang dia berjaya lakukan. Sebelum dia merembat kencang tu, dia berjaya melepasi 2 ke 3 pemain. Memang padu teruk Mamat tu. Dia dah duduk gelecek apa semua, dah lepas semua body apa semua, pump dia terus rembat, tapi berjaya diselamatkan Damian Lim. Setakat 26 minit permainan masa tu, memang Damian Lim sumpah memang perform teruk lah. Memang perform teruk. Dan momen yang dinanti-nantikan oleh semua penyokong JDT di alam semesta ini telah pun tiba. Minit ke-33 guys, Arif Aiman berjaya meledak gol yang pertama untuk JDT. Kali ni Damian Lim betul-betul dia macam terpaku. Terus keras kejong macam tu. Tengok, ai gol. Dan tamat separuh masa pertama yang berkesudahan Sabah 0, JDT 1. Okay, second half pun start. And then pada minit ke-48 hasil hantaran lintang daripada Arif Aiman, dia elok je dah lepas perangkap offside. Dia lari laju gila, memang dah lepas Itu memang betul-betul moment moment. Dia berjaya hantar bola tu tepat ke tengah, tapi masalahnya time tu Forestieri dia berjaya sambut bola tu tau. Tapi boleh pula dia salah tap dia tergelincir ke apa, aku tak tahu Dan bola tu sebenarnya seeloknya disambut oleh Corbin Ong, sebab Corbin masa tu berada dalam kedudukan yang baik untuk nak rembat, untuk nak skor. Tapi Forestieri yang sambut dulu, lala bola tu dia ke tepi macam gitu je. Dah sia-sia. Oh, sayang. Minit ke-53, berlaku satu insiden panas. Insiden yang melibatkan Feroz Baharudin dan juga Amri Yahya. Ini betul-betul memang fighting kau-kau tu. Tapi memang masa tu Amri Yahya memang kena tackle dengan Feroz. And then Amri Yahya cuba nak tumbuk dia tu. Memang betul-betul dia dah swing lah tangan dia kan. Tapi Feroz dengan steady dia cekak kepala Amri Yahya.
Tapi memang Amri tak dapat nak buat apa-apa. And then masa tu Corbin Ong datang lah. Dia kasi cool down sikit Amri Ayah kan. Dia tahan Amri Ayah kat bawah, relax apa semua. And then lepas tu Amri Ayah dengan Feroz pun okay lah kan. Tendek lah game bola macam tu kan. Kalau tak kena tackle tak payah main bola lah, ya tak? Okay, minit ke 56 eh. Minit ke 56 ni betul-betul Bergson dikasari di dalam kotak penalti. Aku tak ingat siapa yang tolak dia. Yang body dia time tu dia tengah bawa bola kan. And then dia kena tackle, jatuh, dapat penalti. Okay, dapat penalti tu tak satu hal lah. Yang tak boleh belahnya, waktu tu sebelum Bergson ambil penalti tu, Amri Ayah buat job tau. Dia buat job sempat pula tu kan. Dia buat something kan dekat padang tu. Dia boleh pula duk korek tanah tu. Dia dah korek. Lepas tu buat line clear. Padahal dia ingat pun tak nampak. Tu Bergson report lah kat rap kan. Lepas tu lalas rap nampak. Amri Ayah pun kena kat kuning. Lepas dia kena kat kuning, dia memang tak puas hati lah. Dia siap berjoget-joget apa semua, protes lah kan. And then minit ke 58 Bergson ambil penalti tu, tapi berjaya diselamatkan oleh Damian Lim. Fuh, bukan main eh. Celebrate kau. Oh, berjaya. Dia orang berjaya selamatkan penalti tu. Itu memang, yalah, dah nama pun game yang panas kan. So, agak semangat pemain-pemain Sabah kan. Minit ke 63 eh. Sabah berjaya dapat free kick eh. Sabah berjaya dapat free kick. Dan free kick tu diambil oleh Sadir Ramdhani. Free kick tu berjaya diselamatkan oleh Fariza Malias. And then gedebuk, gaduh sana sini. Game malam ni sumpah panas gila tu. Sira panas gila tu. Aku pun, uish, rasa lah dia punya bahang dia tu lah. Rasa, geram je kan. Uish, apa benda tu? Main macam gitu kan. Aku, uish, lain macam lah. Rasa panas. And then perlawanan tamat yang berkesudahan. Sabah 0, JDT 1. Alhamdulillah, kemenangan untuk JDT dengan berbekalkan satu gol. Jadi apa yang aku boleh rumuskan untuk game malam ni, sorry to say lah, ni aku just berkata jujur, aku just bagi pendapat peribadi aku sendiri. Malam ni memang Sabah main tak relax lah. Daripada coach Datuk Ong Pim Swee pun, dari tepi padang pun memang diorang emosi gila. Coach dah emosi, pemain-pemain apatah lagi kan. Memang diorang lagi emosi lah. Kau-kau lah daripada start tu. Memang betul-betul tak relax lah. Lepas tu Amri Yahya buat kerja kotor. Tak clean. Dah kantoi. Lepas tu nak marah-marah. Aku pun tak faham. Yang tak boleh belahnya lagi, Bergson eh. Kalau ada satu moment tu lah, kalau korang ada tengok lah. Sampai 3 kali weh dia kena tackle. 3 kali siut. Itu pun, yelah. Entahlah, tak tahulah nak kata apa. Tapi apa-apa pun, alhamdulillah JDT menang juga akhirnya. Walaupun 1-0, yang penting menang. Bekalan kemenangan dapat dibawa pulang ke bumi Johor. So, untuk 20 hari bulan ni apa-apa pun, aku tak ada nak cakap apa lah. Good luck lah Sabah 20 hari bulan ni. Tengoklah apa jadi dekat SSI nanti kan. So, tu je lah dari aku. Nampak tak ulasan untuk game pada malam ni. Sekali-sekala tukar style kan. Asyik duduk je. Sekali-sekala nak kena relax juga. Kita duduk merepek-repek macam ni kan. Okay. Jumpa nanti guys. 20 hari bulan nanti dekat SSI. InsyaAllah JDT memang kasih kau nanti 20 hari bulan ni. Okay. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.